Trek. Wih, apa ini? Trek. Besar. Besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku, saudaraku semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini pagi sekitar jam 7. Ini saya sudah tiba di Pantai Tanjung Tinggi ya. Ini mau coba-coba main kayak hari ini. Udah lama nggak pakai kayak. Kali ini tripnya berdua nih sama idola saya nih. Nih, abangku. Halo, abangku. Ya, Bang Andi ya. Halo. Itu Bang, di karang dangkal. Di karang dangkal. Biasa negek dulu. Oke, kita main negek dulu ya. Oke lah. Lanjut Bangku. Oke, lanjut. Berangkat ya, kita. Berangkat. Oke, sobat, mungkin kita akan main negek dulu ya. Sekarang cuaca di Belitung sangat ekstrim. Hari ini untung ada peneduh ya. Ini agak teduh hari ini, mudah-mudahan bertahan agak sampai siang lah ya, agar kita bisa enak nanti enjoy mancingnya. Oke, gimana keseruannya? Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Lanjut kita mancing. Oke sobatku, untuk sobat semua yang bertanya-tanya, saya memakai perahu kayak. Ini yang saya pakai adalah perahu kayak dari G7 ya, G7 Alessandra, yang tipe pedal flap ya. Jadi bagi sobat mancing yang penasaran untuk ingin beli, sobat mancing bisa kunjungin G7 Outdoor ya. Sobat mancing bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembelian dari kayak seperti ini. Tuh. Kayaknya mantap, kita OTW Sport, mudah-mudahan banyak serian paten-paten nanti ya. Oke sobatku, sudah sampai di spot ya. Spotnya cantik banget kali ini sob, di deket-deket batu seperti ini ya. Nah, kita cari spot yang cantik-cantik buat mancingnya nanti, yang potensial lah pastinya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menguji ya, ini adalah prototype joran full carbon tegek dari Iroli yang bakal keluar dalam beberapa bulan ke depan. Jadi saya dikasih kesempatan buat nyobain blanknya ya. Jadi Iroli bakal kasih produk terbaik buat kamu. Jadi kali ini saya disuruh menguji blanknya kuat apa enggak ya. Kalau kuat nanti siap dipasarkan. Oke, saya siap-siap dulu. Untuk umpan yang saya pakai kali ini, nih saya pakai udang segar sobat. Nah, udangnya masih sangat segar-segar ini ya. Ini bakal kita jadiin umpan. Dan sebelum kita menurunkan umpan, saya akan masangkan Neuro Attraction. Ini adalah perangsang nafsu makan ikan yang untuk menambah keamisan dari umpan alami. Jadi umpan alami yang amis kita tambahkan atau kita perkeras lagi dengan Neuro Attraction untuk aromanya. Jadi dia ada kandungan untuk memperkeras ininya ya, kandungan amisnya nanti. Oke, kita posong, kita gaul-gaul, digaul. Oke, Neuro Attraction dari Always Strike. Bagi sobat yang penasaran atau pengen beli, sobat mancing bisa cek di deskripsi video, ada saya tulis link untuk pembelian Neuro Attraction. Dan Neuro Attraction yang asli hanya ada di link yang saya tulis di deskripsi ya. Oke, kita akan coba turunkan langsung umpannya sobatku, mudah-mudahan paten ya. Kalau yang kecil satu-satu, kalau yang besar nanti kita potong-potong saja ya, untuk menghemat. Oke, bismillah, kita coba turunkan, semoga langsung dapat strike yang paten-paten. Oke, silahkan diembat ya, silahkan diembat. Oke, ayo jangan malu-malu. Track. Wih, apa ini? Asik.
ikan besar. ikan cantik. Ini namanya ikan jijeli ya. Masya Allah, besar ya. Tuh, ukurannya paten sekali. Ikan cantik. Ikan jijeli, ikan bayan ya. Oh, ikan bayan ini, sob. Nah, ini dapat ikan bayan ya. Kita rilis ya, karena ikan ini sangat penting apanya habitatnya demi kelestarian terumbu karang ya. Slow bro, slow. Tak lepasin Anda, tenang aja ya. Slow, santai. Nah, kita rilis ya. Oke, karena ikan itu habitatnya sangat diperlukan sama terumbu karang ya. Jadi kita tebang pilih, nggak ini juga ya. Mancingnya kita harus lihat yang mana yang harus diambil. Kita ambilkan konsumsi saja. Oke, kita coba lagi. Ais, tarikannya paten ya, kuat sekali tarikan ikan itu. Ya, oke, kita tunggu lagi. Mudah ada ikan target, ikan penangka ya atau perkutak. Oke. Try. Ya. Oke. Strike lagi. Alhamdulillah, strike kedua ya. Ikan ini namanya ikan. Wah, lupa nih saya namanya ikan ini. Oke, ini ikan ini dirilis juga ya. Bukan ikan target. Ya, kita rilis. Oke. Kita ambil ikan target saja. Kalau ada ikan penangka atau ikan bunga waru ya. Cuman ini belum bertemu ini. Sarangnya di mana ini? Saya lagi cari-cari ini sarangnya ini, sobat. Apalah ya, kita cari, kita usaha terus. Yoi. Mudah-mudahan nanti ketemu sarangnya, sob. 2 hours later. Strike. Iya. Alhamdulillah. Hai. Kerapu, bro. Paten, bro. Hai. Nih, lumayan nih kerapu hitam ya. Ukurannya udah bolehlah. Spotnya keren banget ya, di celah-celah batu seperti ini. Benar-benar gokil ini tempatnya ini. Oke, kita pasang lagi umpannya, sobat. Mantap. Coba lagi. Hup. Oke, lagi dong. Ikat lagi dong. Hup. Lagi sob, mantap, paten. Lumayan besar kerapunya, sudah bisa dikonsumsi. Lagi. Wih, trek. Besar. Alhamdulillah. Ikan lambai besar, babon. Cuh. Keren tarikannya, sob. Alhamdulillah. Ikan lambai. Kita ambil nih, ya. Ikan ini bisa dikonsumsi. Babon lagi ya. Alhamdulillah. Paten kita taruh di situ. Alhamdulillah ya. Kita cari lagi. Oh, kumpulnya di batu ini, sob. Ikannya, sob, banyak sekali, sob. Parah ini. Keren ini spotnya ini. Ya, oke, lagi. Pada kumpul di sini ikannya ya. Yo, lagi. Sikat, Pak. Sikat lagi. Trek lagi. Iya, lagi. Woi, lumayan kerapu. Kerapu ya. Tuh. Cuman kali ini
kita rilis apa enggak ya. Kena mata ya, sorry ya kalau ini udah kena mata, dia udah cedera, jadi kita ambil. Iya kita ambil, udah kena mata sob, udah cedera dia. Kalau dilepaskan ini juga nanti ya, kasihan juga ya. Trek. Besar nih. Besar. Besar. Iya. Kerapu lagi sob. Alhamdulillah, kerapu besar ini. Ukuran bisa dikonsumsi ya. Layak konsumsi ini sobatku. Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah. Wih. Banyak ikannya ternyata di bawah situ ya. Asik nih. Kerapu enak itu. Kerapu hitam itu, kerapu enak itu sob. Oke. Lagi. Kita cari lagi kerapu enak diajak lari ke karang. Waduh. Sayang banget sobat. Aduh. Diajak lari ke karang. Aduh. Nah. Kacau ini. Sobat. Nah. Oke. Putus. Oke lah sobatku, mungkin saya akan akhiri trip mancingnya ya, karena putus juga tadi udah, dan terus cuaca udah mulai berangin ini tuh sobat mancing, bisa lihat gelombangnya udah mulai ada ya. Nanti saya susah buat pulang nanti ya. Oke lah, nanti kita akan panggang-panggang ikan di darat bersama Bang Andi nanti. Makan hasil tangkapan kita, ada beberapa dapat tadi ikan kerapu. Oke. Kita ngintipin abangku nih sedang mancing nih sobat. Bagaimana Bang hasilnya Bang? Kacau Bang ini. Gelombangnya besar tuh sob. Nah. Udah mulai datang ya anginnya. Nah, tuh. Ah. Ini kita maksain nih sebenarnya, enggak rekom ini sebenarnya. Tapi demi kalian ya. Kita usahakan lah semampunya. Jadi kalau belum ke tengah ini mohon maaf ya sob ya. Tuh gelombangnya besar ini sob. Ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Kita tetap semangat. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara panggang-panggang ikan ya sama Bang Andi nanti ya. Kita panggang-panggang. Kita bakar. Two hours later. Mantap, masak. Kita makan. Nih dimasakin sama Bang Andi ini. Bang. Kita makan ya. Mantap. Oke. Kita kudek-kudek. Mantap.
Oke, ngopi dulu sobat. Sedap sekali. Habis tadi kita mancing, kita panggang ikan dan makan-makan sama Bang Andi, terus kita ngopi sob. Sungguh nikmat sekali ya. Oke, mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Alhamdulillah ya, walaupun tripnya ya ikan-ikannya kecil-kecil, tapi wajib kita syukuri ya, karena sekarang keadaan memang seperti ini sob. Kita nggak bisa memaksakan terlalu jauh ya, mainnya nggak boleh terlalu jauh karena alasan keamanan ya. Oke lah, semoga kalian semua suka dan terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video saya yang akan datang. Dan salam strike dari Pulau Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngopi dulu sob.